Memang best. Memang dia klik macam mana entah. Jadi tahun ni, diorang sekali lagi akan menggunakan AJL ke-33. Nanti kan mereka mungkin akan bersama kita sekejap lagi. Sebab atas hal-hal yang tak dapat dielakkan, mereka berdua lambat sikit. Tapi tak apa, insyaAllah diorang datang nanti, kita akan tengok buah sikit, tanya perasaan dan sebagainya. Okay? Dan juga untuk pengetahuan ramai tahun ini, kita akan ada debaran anugerah juara lagu ke-33 dengan prelude AJL 33 yang akan bertempat di KL Live pukul 8:30 malam pada 26 hari bulan Januari. Dan prelude 33 ni akan dihoskan oleh Haziq Husni. Kita ada Aaron Al-Fatih, ada juga sini. Haziq ada, Aaron ada. Dan juga sekejap nama dia. Sekejap. Tanah Mazat. Kepada kamu sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih bagi peluang kat saya. Walaupun bukan pentas AJL yang ketiga, tetap pola. Baik, terima kasih. Dan sebab apa tahu malam tu nanti bukan saja finalis kita yang akan buat persembahan. Kita ada Syamel, Jacqueline Victor, Siti Nur Diana, Amelia dan Kail juga akan buat persembahan. Sufian Suhaimi, Zaim, Mentor. Sebab mentor dia ada, dia pun perform. Kita ada Ismail, Izani, Nabila Razali, Helu Saini dan Dayan Nur Faizah juga akan membuat persembahan di prelude AJL ke-33. Dan the best part is, kalau anda semua ataupun fans-fans semua nak menang 4 tiket ke prelude AJL ke-33 ini, senang, okey? Anda kena muat naik gambar huruf A. Huruf A? Tahu huruf A? Huruf A? Gambar huruf A yang paling kreatif, yang paling wow, yang paling ih, memang tak ada tolok tandingannya, akan memenangi 4 keping fun tiket eksklusif ke prelude AJL ke-33, okey? Dan jangan lupa untuk tanda pagarkan ataupun hashtag Galaxy A9 dan juga tag lah Samsung Malaysia dan juga TV3 Malaysia. Ingat, kalau korang ada gambar A yang paling kreatif, jangan letak kat dinding rumah, jangan post kat Instagram, kena letak gambar kreatif A anda itu di ruang komen di Facebook TV3. Okey, ingat, penyertaan anda di ruang komen pengumuman peraduan prelude AJL ke-33 di Facebook TV3 Malaysia. Okey, dan peraduan telah pun bermula hari ini dan akan berakhir pada 22 hari bulan Januari. Okey, ada banyak lagi masa. Ingat, kenalah yang paling kreatif. Okey, dan prelude AJL ke-33 ini boleh di-stream langsung di YouTube dan juga Facebook TV3 Malaysia. Kita tak ada live dekat TV, tapi dekat Facebook dan juga YouTube TV3 Malaysia. Okey, ingat, kalau anda ingin menang 4 pen tiket kepada fans-fans semua, yang penting kena hantarkan penyertaan anda, right? Banyak ni. Okey. Alright. Sekarang kita dah tahu 12 finalis. Yang penting ni finalis kita kat sini ni nak tahu nak perform nombor berapa. Kalau Kak Mitch nak perform nombor berapa kalau boleh? Tak nak perform langsung. Okey, kat situ pintu. Gerak-gerak. Sebab biasanya kita hati-hati sendiri ada strategi, betul tak? Ada strategi. Kalau kat depan mungkin persembahan dia kena lebih begini. Kalau dekat tengah-tengah mungkin begini pula persembahan dia. Kalau yang dah last-last tu takut macam orang dah macam lambat. Begitu pula persembahan. Jadi nombor geliran adalah penting juga. Betul ke tak betul? Betul. Amelia nak perform bila? Tiap-tiap kali dia aje. Wow. Baik, untuk mengumumkan keputusan ataupun nombor giliran persembahan oleh artis kita ini, kita akan menjemput 6 finalis dulu untuk grup A. Kita kena divide bagi 2 grup sebab tak penuh. Tak penuh lah, tak luas sangat pentas ni, nanti penuh sangat tu jatuh pula, tu tak boleh perform kan. Jadi untuk grup A, saya ingin menjemput Hakim Rusli dan juga Aman Ra untuk lagu Jatuh Bangun, Ara Johari lagu Bunga, Sufian Suhaimi Di Matamu, Sufian Suhaimi, Misha Omar Sampai Bila. Okay, juga dijemput Ultimate dan D-Fam untuk Bunga Jua, dan Syamil, kau pun sama naik atas sini. Yes, inilah dia grup A kita, finalis kita. Nak tengok berapakah nombor gilirannya. Dipam lagi suara tak ada. Ayuh masuk. You Dipam juga, wow, baik, faham. Wow, kacau gaya. Alright, okay, alright. Aku dah duduk mana ni, aku duduk sini. Alright, baik, saya di sini. Sila tumpukan perhatian.
Lepas tu kita akan berteka-teki siapakah pemilik nombor giliran tersebut. Okey, silakan bersedia kita tengok nombor gilirannya adalah... Nombor dua. Sampai akhirnya. Nombor dua ni okey lah. Dia punya pressure mungkin tak kuat sangat macam nombor satu. Tapi dia nombor dua tetap kena make up at least pukul dua petang. Okey? Untuk nombor dua yang akan membuat bersahai adalah Jatuh Bangun Hakim Rusli dan Aman Buah. Okay, silakan ke tengah. Okay, first ni nombor dua ni. Sebab dia dua orang, okay? Nombor dua. Okay, boleh. Alright, terima kasih. Nervous kan macam ambil keputusan UPSR? UPSR dah tak ada? Oh, tak ada, okay. Baik, untuk nombor giliran yang seterusnya. Syamil nak nampak. Yes, nombor. Isya pula. Okay, kalau nombor 10 ni third last lah kan? Lebih kurang 3 nak habis tu orang macam tu. Okay, siapakah yang akan buat persembahan hujung-hujung? Yang ni senang. Kalau Kak Mitch, make up mesti tak payah. Pukul 7 pun boleh make up. Sebab lama lagi perform, kan? Kalau perform-perform, kita ambil yang lalas di nombor lah. Kan? Contoh! Kan? Yang melawan? Tak ada nombor kan? Okey, nombor 10. Siapa yang akan buat persembahan? Dia tak depan, tak belakang, tengah-tengah ni korang. Lepas commercial break yang keempat, kalau tak salah saya. Suka hati aku. Yang ketiga adalah... Siapa yang kenal? Hai, itu di matamu! Sufian Sabir. Dia tak datang? Saya tolong. Okay. Dia tak datang, Sufian Sabir. Nanti kita hantar WhatsApp kat dia. Sampai dia nombor dia. Ambil gambar ni, hantar kat dia, alright? Habis. Jangan lama sangat. Nombor yang seterusnya. Eh, janganlah cerita. Come on. Okay, untuk mana-mana boleh ultimate tu. Syamil nak ke nombor ni? Nak tawarkan diri? Oh, wow. Baik, kita tengok apakah nama itu di sebalik nombor 12. Lagu Pak Ujung katanya. Buat tangan 12. Okey, sebarang ketidakpuas hatian tidak akan dilayan ya, bos. Oh tidak, tidak fake. Maaf eh. Okey, kesian pun tak dapat. Okey, tangan 12 tak dapat. 1, 2. Okey. Alright, last. Ada dua lagi. Syamil, Ultimate and Defend Together. Nombor seterusnya. Kami, janganlah. Alright, nombornya adalah... Lapan. Ong. Sama dengan Chinese New Year. Sang bertuah nombor ini. Dimiliki oleh... Oh, wow, tak sempat, tak cakap. Dah bunga! D-Bam! Yes, lirik ditulis oleh Ultimate. Macam rupa juga dengan Manggis. Yes. Right. Nombor 8, D-Fan. Yang akan menyanyikan lagu Ultimate. Ultimate tak nyanyi ke tahun ni? You perform?
Dah ada suara pam? Pam. Baik, terima kasih. Sila. Syabir nombor berapa? Kau tunggu sekejap. Kau tengah-tengah terus. Tengah-tengah terus. Okay, nak pasrah je. Terus turun. Tak, tunggu, sabar. Eh. 14, bagaimana Syabir yang ketiga? Nombor tiga. Datang nombor tiga. Mungkin Syabir. Yelah, nombor tiga kan? Sebab mungkin orang yang ketiga, sebab tu yang ni tak ada. Yang okey dah. Baik. Baiklah, untuk kumpulan ataupun grup B, enam finalis yang lain kita ingin jemput ke atas pentas. Heru Saini untuk lagu Hajar, Kai Baha untuk lagu Lulu, Siti Nodana dan Jacqueline Victor, Nisan Cinta, Amelia X Kair dengan Tak Pernah Hilang, Siti Sarah, Rotasha, Semakin aku tak tarik tudung dia dalam video kita. Sabar jap. Juga Helu Saini lagi dan Dayang Nur Faiza dengan lagunya Harun. Wow. Right. Nervous. Adakah kakak seorang je yang nervous di sini? Right. Baik. Baru nak perkenalan pula kat sini, nak terbalas. Tadi kat bawah tak pasal salah. Semakin. Baik. Lepas ke bidang. Okey. Nombor giliran yang seterusnya. Nombor lima ni kalau mengikut feng shui, sangat bagus. Sangat bagus. Sebab kita ada lima galaksi. Bima Sakti, Supernova, Ruyang Zelda. Faham? Wow, nampak? Okay. Tempat kelima. Yang ni memang tak pressure. Nombor lima saya rasa tak pressure sangat kan? Macam yang first, yang second. Sebab pressure dia lagi banyak. Nombor lima adalah milik siapa nak? Ah, itu lagu apa milik? Ah, Hajat. Hajat kau memang tercapai. Kenapa muka merah? Malu ke? Alamak, kau kena cantik. Concept shoot, very nice. So Hajat akan membuat persembahan di giliran yang ke-5. Cantik gambar ni. Okay, nombor seterusnya. Okay. Ada orang suka, ada orang tak suka. Nombor satu. Kalau nombor satu dia terus cakap, ah, lepas, lepas. Aku dah lepas. Gue kaki je. Ataupun, oh my god, no, I'm not ready yet. Aku full time makeup, dah cakap makeup artis boleh datang pukul 7 je. So lah, so lah kau eh. Siapa dapat ni kalau makeup artis, cari makeup artis lain eh. At least kena makeup dalam pukul 12 setengah hari. Eh, siapa nak nombor satu ni? Lepas lah. Siapa? Siapa? Kai? Kai, volunteer nak ambil nombor satu ke? Alamak. Kita tengok siapa kau? Pemilik nombor satu. Betul ya. Wah, Syah, tak boleh sebut. Satu je. Ah, okay, okay, kan. Kau duduk sini. Duduk sini, tempat nombor satu. Tak ada, kita ambil gambar je, okay? Pandai lah Amelia, dia tukang tele. Awak punya nombor apa? Tak tahu. Oh, nak nombor 6. Okay, baik, kita tengok nombor seterusnya. Ini memang tengah-tengah ni tau. Sebab kita ada 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 2, 1.5 adalah masa yang diberikan untuk kita buat make up. Okay, nampak? Nampak perkiraan di situ? Supernova tak? Ha. Nombor 6. Siapa yang buka persembahan? Wow! Jai Victor and Siti Nodiana. Alright. Nombor 6. Baik, dengan Nisan Cinta. Jadi dia ada ample time lah. Wah, nak pergi mana? Duduk sini, duduk sini. Nombor 6. Alright. Nervous eh? Okay, kita ada 1, 2, 3 lagu lagi. 3 lagu lagi. Nombor yang seterusnya. Belum?
Okey, nombor 4. Terusnya tak ada rasa suspense sangat. Yes! Higher dan Amelia. Lagu ditulis oleh Amelia juga, lirik daripada Mike Bedo. Alright, nombor 4 okey, nombor 4 okey. Yes. Okey, nervous. Ibu-ibu, itu pula tayang nombor Izzah. Nombor yang seterusnya, tak ada tukar cerita. Lagu Semakin dan lagu Haram. 9. Siapakah yang mempunyai lucky number nombor 9? Siti Sarah nombor lucky numbernya? Mau nak tanya, dah keluar. Lama sangat kakak bersembang. Nombor 9, Siti Sarah Semakin. Nombor 9. Wow, 9. Yes. Right. Dan nombor yang terakhir untuk grup B adalah Sebelas, Back and Last. Dan milik siapa lagi kalau bukan yang belum dipanggil? Yes, saya Nova Izzah dan Hilbu Saini. Alright, semua sekali. Okey, baik. Itulah dia antara giliran untuk persembahan AJL ke-33. Kita nak jemput sekali lagi kepada semua finalis, juga kepada komposer, lyricist yang terlibat untuk AJL 33. Juga ingin kita jemput kata pentas Encik Johanisha, juga Puan Zurina Hoffman dan Puan Nini Yusof ke atas pentas. Together everybody, semua sekali. Yang membuat persembahan untuk AJL ke-33 juga, kita ada Nico, kita ada Lil J, kita ada Zizi Girana, Justin untuk persembahan penutup. Interlude. Dan juga mereka-mereka yang membuat persembahan untuk prelude AJL ke-33 juga. Semua yang terlibat dengan AJL ke-33, everybody. Baik, semua sekali, ke depan. Semua yang terlibat untuk AJL yang ketiga. Baik, faham. Dan juga kita nak minta Alessandra dan Sherry Al-Adad up on stage. Yes, untuk kita punya pengacara, pengemudi kapal AJL 33 untuk sama-sama sesi fotografi. Right. Semua yang terlibat untuk AJL 33, everybody, come on. Baik juga kita.